sedang berlangsung perlawanan Liga Super Malaysia 2023 pekan ke-18 antara Johor Darul Takzim FC melawan Selangor FC. Tetapi sebelum meneruskan perbualan, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini supaya anda tidak terlepas sebarang maklumat tentang pasukan kebangsaan dan Liga Malaysia setiap hari. Laga ini merupakan laga hidup mati bagi kedua kesebelasan kerana apabila kalah maka akan gagal meraih 3 mata pada perlawanan kali ini. Kick-off babak pertama dimulai pada perlawanan ini. Johor Darul Takzim FC menggunakan jersey biru sedangkan Selangor FC memakai jersey merah. Pertandingan ini berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim. Tampil dengan serba lengkap di segenap posisi musim ini, JDT jelas memberi isyarat betapa jauh jurang perbezaan mereka berbanding kelab lain daripada pelbagai sudut. Tambahan pula, mereka berjaya mengekalkan kecemerlangan musim ini tanpa sebarang kekalahan dan konsisten meraih kemenangan dalam semua perlawanan di peringkat domestik. Memasuki babak pertama, Johor Darul Takzim FC sudah mulai mendominasi jalannya pertandingan. Tak berlangsung lama, memasuki menit ke-11, Harimau Selatan sudah pun membahayakan gawang daripada Selangor FC. Tak menunggu waktu lama, pada menit ke-17, Johor Darul Takzim FC berhasil melakukan serangan ke pasukan Selangor FC. Perlu diingatkan, jika ada persamaan dalam foto dan video dalam video ini, ia hanyalah ilustrasi. Video ini hanyalah ramalan dari admin. Bagaimana pendapat kalian? Berikan komen kalian di kolom komentar. Sehingga berhasil membolosi jaringan The Reds Giants, skor berubah menjadi 1-0 untuk kemenangan Harimau Selatan. Tanpa kelibat Faisal Halim yang menjalani hukuman penggantungan, kini bakal memberi kesan kepada Tan untuk merombak semula barisan serangan utama Selangor pada aksi malam ini. Perlu diketahui, jika ada kesamaan foto dan video dalam video ini, itu hanyalah sebuah ilustrasi semata. Video ini merupakan hanyalah sebuah prediksi dari admin saja. Bagaimana pendapat kalian? Berikan komen kalian di kolom komentar. Terima kasih.